Karena siswa, persamaan kuadrat ya, nomor 345, selesaikan dengan cara pemfaktoran. Jadi, x kuadrat min 3x min 28 sama dengan 0. Ini dibuat pemfaktoran, buat perkalian gini, namanya pemfaktoran atau perkalian ya. X di titik, x di titik. Nah, berapa angka di titiknya ini? Diperoleh dengan cara, lihat, angka berapa dan berapa, kalau dikalikan ketemu min 28. Nah, angka itu berapa, kalau ditambah berapa, ditambah ya, itu hasilnya ketemu min 3. Nah, kemudian perkaliannya berapa ini? Pasti 7 kali 4 ya. Jadi, min 7 dengan plus 4. Ini kalau dikalikan berapa? Min 28. Kalau dijumlahkan, min 3. Cocok kan? Maka, pemfaktorannya menjadi x min 7 kali x plus 4 sama dengan 0. Nah, dari sini dihitung x1 dan x2 seperti tadi, yang pertama tadi ya. Maka x1-nya ketemu 7, x2-nya ketemu min 4. Jadi kemudian penyelesaiannya 7 dan min 4. Begitu? Baiklah, sekarang yang kedua, B. Berapa kali berapa sama dengan min 32? Seperti ini, min 32 ya. Ini kan dipindah ke kiri dulu. K kuadrat min 4K min 32 sama dengan 0 ya. Tapi berapa tambah berapa harus ketemu yang tengah ini, min 4. Berapa angkanya? Min 8 dan plus 4. Kali-kalikan berapa ini? Kali-kalikan min 32. Kali jumlahkan min 4. Benar ya, cocok ya. Maka pemfaktorannya K min 8 dan K plus 4 sama dengan 0. Berapa K1? K1-nya berbalik tandai. 8, K2-nya min 4. Jadi mulai penyelesaiannya 8 dan min 4.